kerajaan dengan adanya limpahannya akan besar berlaku tidak lama lagi. Kalau saya kata tidak lama tu 5-7 tahun tu amat hampir. Jadi kita mesti bersiap sedia. Kita mesti memerlukan, bila kita buat kilang rapid, kita terpaksa pakai pekerja asing. 40,000 lebih. 20,000 lebih pekerja asing yang kita bayar setahun mungkin 800 juta. 95% duit ni tak dapat dikita semula balik ke negara asal. Di Bangladesh sebagainya. Ini satu kerugian bagi kita. Jadi kita mesti membina kapasiti rakyat tempatan khusus di kawasan Jurusatan di Malaysia amnya supaya kita mempunyai kemahiran tinggi. Terima kasih kepada kerajaan, kita dah ada STEM, kita dah ada TVET, kita dah buat penekanan yang khusus dan kita cadang sampai 2020, kita wujudkan daripada tahun 2016, 17, 18, 19, 20, kita wujudkan 1.5 juta tenaga mahir yang boleh memenuhi kepulauan industri ini. Dan ini sedang berlaku, tetapi saya rasa kita kena perkasakan lagi. Atas sebab itu saya di Kuartir Tinggi nak mencadangkan sebab kehadiran industri marine ini akan menjadi besar. Buktinya Singapura, tengok sendiri. Sekarang ini Shanghai menjadi port terbesar kontainer dalam dunia, 38 juta TEU. Ini satu perkara yang kita kena lihat dari segi saja objektif. Itu sebabnya saya minta kerajaan, sudah sampai masanya saya mencadangkan supaya kita adakan satu kementerian khas untuk maritim, untuk memperkasakan industri maritim kita, dan bukan dalam bentuk hanya supaya kerja tetapi dari segi sudut maritime. Kita telah luluskan Akta Perdagangan Perkapalan Saudagar 1987 baru-baru ini. Kita akan mendaftar syarikat kapal-kapal besar. Dan kapal-kapal besar ini menurut menurut kajian daripada Nippon Marine Research mengatakan bahawa pertumbuhan di Selat Melaka ini amat memberangsangkan, dan yang paling penting pertambahan kapal-kapal ULCC dan VLCC yang bertumbuh lebih pada 12% dalam masa 5 tahun. Tiap-tiap tahun tumbuh. Dengan begitu pesat sekali. Jadi kita kena ambil peluang ini. Jadi atas sebab itu, supaya pengkhususan, saya cadangkan supaya kita wujudkan satu kementerian khas untuk menangani pembangunan atau mendepani pembesaran industri maritim di kawasan kita yang melibat juga oil and gas. Maka dengan itu, saya cadangkan kita wujud satu kementerian, dan saya harap kita kena perkasakan kapasiti kita untuk melatih lebih ramai pekerja-pekerja industri marine ini. Dan saya Kuartir Tinggi menawarkan supaya kita ada satu universiti maritim, kalau boleh di Kuartir Tinggi, supaya sebab dia dekat dengan Pengerang, dekat dengan pembangunan begitu besar. Jadi saya harap ini satu perkara yang kita kena ambil perhatian.